Enggak, bos. Ada yang jalan dari bawah dia. Langsung turun dia. Macam krik, ha? Terdengar suara burung ciblek batik, ya. Itu alam yang pernah kita rilis dulu, yang pernah menghilang. Ah, ini dia. Ah, itu dia, maksud ledekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kita pada kali ini, bos, ini banyak dari saudara kita kadang-kadang beliau melihat video kacer. Jadi beliau request murai. Yang lihat video murai dia request pentet, yang lihat pentet request tegukur, yang lihat tegukur di request ke podang, yang request ke podang yang nonton video ke podang dia request ledekan. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan beberapa video kita yang pernah kita upload. Jadi saya ambil sedikit-sedikit videonya, jadi total semua rawatan kita yang kita outdoor. Nah, jadi di sini sudah saya satukan videonya. Jadi itulah burung-burung yang outdoor rawatan kita di rumah di sini, yang kita outdoor, yang kita rawat di luar kandang, dan ini videonya. Nah, mungkin buat saudaraku yang belum lihat keseluruhan burung yang kita outdoor di sini, jadi ini dia, bos. Ya, bos, kita lihat semua mereka tumbuh sehat. Kita mengajarkan mereka untuk berburu makanannya, bos. Kan beda dia, bos, warnanya beda dia, kan. Nah, ini jantannya menurut saya, bos, yang itu betinanya. Menurut saya sih, coba bosku yang nilai. Ya, bos, ada yang jalan dari bawah dia. Itu tadi warungnya di seberang jalan, bos. Ini rumah kita di sebelah itu sini. Ada ledekan, bos.
Coba panggil lah. Nah, itu dia maksud ledekan. Jangkrik. Langsung turun ya, nampak toples yang krik ya bos ya. Nah, terbang. Nggak mau terbang ya bos, tetap ketung yang krik dia. Nah, ini dia bos ya, jadi kita biarkan saya dia di sini. Kita cari yang satunya lagi dulu di mana keberadaannya. Ya, jadi sekarang saya memberi makan dulu burung rawatan saya ini. Habis itu baru kita melihat burung yang lainnya ya. Burung. Nah, ini dia bos. Main jauh kali kau mainnya, ha? Dicariin. Oke. Sekarang udah turun bos, si burung kacirnya. Nah, saya kasih nampak jangkrik turun dia. Dia si kacir. Alhamdulillah ya, dia cuman pergi sebentar. Yang penting seperti yang pernah saya jelaskan bos, ketika burung kita lepas itu jangan pernah dilempar-lempar ataupun dikejar-kejar. Biarkan saya di situ. Nanti kalau sudah puas dia bermain, dia memantau di sekitaran rumah, nanti dia pasti akan turun. Intinya kita jangan untuk mengejar-ngejarnya ya. Kita kasih makan di jangkrik. Ini dia. Ini di atas parunya masih ada bekas nabrak cangkar bos. Sebelahnya sudah sembuh alhamdulillah, tapi sebelah sini dia masih nampak.
Biasanya bos, burung kacir yang kalau sudah mau mukul ataupun matuk tangan seperti ini, itu kalau di outdoor insya Allah dia bisa dikendalikan ya. Jadi untuk hari ini kita nggak melepasnya lama-lama bos, karena hari ini baru pertama kali kita outdoor ya, si burung kacir. Jadi sebentar lagi, kira-kira 1 atau 2 jam di luar kandang kita kandangin lagi. Nanti besoknya kita lepaskan lagi sebentar, kalau ada waktu nanti kita kandangin lagi, seterusnya baru kita lepaskan beneran ya, baru full outdoor ya. Ini sakit bos ya, matuknya sakit, cakarannya pun cengkeramannya pun kuat banget nih bos, terasa di tangan kita ya. Yang bunyi tuh. Nah sekarang bos, kita akan memberi mereka makan ya. Ini sri gunting gak hilang-hilang nih dari apa nih, kalau kita bawa toples seperti ini, sri gunting nih selalu nempel dia di toples. Jadi ini setelah 2 jam saya melepaskan burung ini tadi bos, burung kepodang. Alhamdulillah sekarang dua-duanya sudah pulang dan sudah minta makan ya. Nah ini dia podangnya kita bos. Nah, itu kucing lagi tuh di belakang tuh. Nah, itu kucingnya. Jangkrik. Takut sama kamera dia bos. Coba lempar ya. Gak pandai dia bos. Kalau lempar-lempar ini dia si apa, sri gunting. Nah itu bos, terdengar suara burung ciblek batik ya. Itu Alam yang pernah kita rilis dulu, yang pernah menghilang setelah dia bawa anaknya, dan sekarang dia sudah kembali lagi. Itu dia suaranya kedengeran tuh. Sekarang waktunya mandi. Mandi. Kok sayapmu? Nah mandi. Mandi. Balik 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 badan, balik badan. Belah sini pula, belah sini. Balik 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 balik. Balik badan. Balik. Thank you.
mana suamimu? Hah? Mana jantanmu enggak mandi? Mandi bos, mandi. Oke, habis. Habis 1 liter ya mandinya. Nah, ini dia bos, si punai betina ya, siang-siang mandi dia. Op. Seger. Oke. Mantap ya bos ya. Nah ini dia bos. Tuh ya, Jekio.